Assalamualaikum. Kembali lagi Nan Kreasi Channel hadir ya sobat. Sobat, aku mengawali tadi ngasih makan ayam seperti biasa, ikan juga. Terus ini aku habis manen kotoran ayam sobat yang di sini. Kotoran ayam. Ya, tuh sudah aku ganti pakai ini baru ya. Sekam baru buat alas. Biar dia tuh lebih kering, terus dia buat, dia kan suka ngais-ngais, suka garuk-garuk ya. Jadi buat garuk-garuk dia, sekaligus nanti kalau kotorannya jatuh bisa nanti nempel di sana, langsung buat dipanen lagi ya. Kita dipanen, panen banyak sekali kotoran ayam. Masya Allah, alhamdulillah dapat 2 pot kotoran ayam. Termasuk yang di sini ya, di tempat tidurnya juga. Ayam kan sambil tidur juga buang kotoran ya. Ini sudah aku bersihin. Aku kasih juga sekam baru biar tidurnya nanti nggak basah. Nah, ini kotorannya sobat. Dapat 2. Dapat 2 ya, dari 2 kandang tadi kan. Jadi ayamnya tuh 2 kandang sobat, nggak bisa disatuin. Berantem kalau disatuin, padahal sama gedenya ya. Cuman beda indukan mungkin. Nggak mau menyatu. Nah, alhamdulillah panen 2 kotoran ayam. Nah, ini kandangnya langsung saja sobat. Kalau yang tahu ngikutin video aku yang sebelumnya, yang tips untuk agar mencegah bau pada kotoran ayam, ini adalah isinya POC. Bukan POC, isinya ada IM4 ya, yang untuk mencegah kotoran pada hewan ayam ternak gitu ya, ayam bebek gitu yang sejenisnya. Nah, ini aku semprot lagi sobat. Oh, tunggu, belum di pompa. Nah, ininya juga sobat, kandangnya disemprot ya sama IM4 agar bersih, tidak bau, bebas kuman ya. Semprot seperti ini ya. Oke, selesai. Nah, kotorannya apakah dijadikan langsung untuk pupuk pada tanaman? Langsung tentu saja tidak ya sobat. Aku tuh panen ini, jadi aku fermentasi dulu sobat. Nih, kita fermentasi dulu ya. Fermentasi sekitar 3 mingguan saya fermentasi ya. Dan saya akan tunjukkan panen perdana juga yang sudah difermentasi. Nah, ini dia. Ini yang sudah difermentasi selama 3 minggu. Nah, udah dicampur sama tanah. Cara buatnya gimana, sobat? Saya tunjukin ya. Nah, sobat, ini aku mau memfermentasi kotoran ayam agar nanti bisa langsung bisa siap dipakai ya untuk pupuk, agar tidak panas ya. Kalau dipakai langsung katanya kan panas. Nah, ini adalah kotorannya. Kotorannya memang campur sekam ya sobat. Jadi karena memang sekamnya kan buat alas ya, alas tidur dan alas kandang. Dan ini adalah media tanam bekas. Nah, ini juga udah ada media tanam bekas. Ini ada kotoran ayam juga, tapi belum penuh, jadi mau saya tambah lagi. Nah, caranya seperti itu ya sobat ya. Jadi aku taruhin kotoran ayam di sana seperti ini. Tempatkan saja. Ini media tanam bekasnya saya tutupkan di atasnya sobat seperti ini.
agar media tanamnya juga, media tanam bekasnya subur kembali, bisa nanti dipakai ya. Sekaligus ya sobat ya, jadi memperfantasi kotoran ayam sekaligus media tanam bekas. Nah sudah, saya lupa untuk memberikan IM4, harusnya tadi sebelum ditutup sama foto sama media tanam bekas ya, tapi tidak apa, kita langsung aja bocorin. Ini adalah IM4 yang untuk tanaman sobat, beda yang untuk ayam tadi, beda lagi. Ini yang warna kuning ya. Nah, kotoran seperti ini. Baru kita tutup. Oke, selesai. Kita fermentasi nanti setelah 2 minggu baru kita panen. 2 atau 3 minggu. Nah sekarang kita akan panen ini yang sudah saya fermentasi selama 3 minggu ini. Udah 3 minggu. Masya Allah, dapat pupuk gratis ya. Jadi mereka tuh saling melengkapi ya, saling bermanfaat. Tanaman tuh daun-daun yang gak kepake, yang harusnya dibuang, kita kasih ayam. Nah baru nanti kita dapat pupuk dari mereka. Bismillah ya, pupuk ayam, pupuk kotoran ayam gratis. Masya Allah, langsung ya nanti kita akan memupuk tanaman-tanaman sayuran aku, juga buah-buahan yang ada di kebun. Ini saya aduk ya, karena kan kemarin kan kayak gitu ditutup sama media tanam. Jadi yang atas tadi tuh masih media tanam. Harus kita campurkan saja. Jadi media tanam bekas kepake, jangan dibuang ya sobat ya. Kalau buang sampahnya berapa banyak ya. Jadi saya media tanam selalu saya pakai. Kalau dulu sebelum ada ayam, saya fermentasi sama saya gunakan untuk dijadikan pupuk pada kompos. Jadi untuk nutupin tanah kompos, jadi bikin kompos sekalian pakai media tanam bekas juga, semuanya bermanfaat ya. Oke, masya Allah, ini rumputnya numbuh ya, ada yang kebuka sedikit tadi. Kotoran ayam gratis dari rumah. Oke, langsung saya mau memupuk ya, ikutin ya. Nah langsung aja ya sobat, nih langsung saya pakai untuk memupuk nih. Nah untuk yang hijau, sekalian aku aduk sama media tanamnya biar cepat meresap. Masya Allah, pupuk gratis. Nah saya skip ya sobat, saya akan lanjutkan semua, mudah-mudahan kebagian yang lainnya juga.
Nah, seperti itu ya sobat. Alhamdulillah ya. Manen kotoran ayam untuk dijadikan pupuk pada tanaman. Ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.